Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Tata, Ketua Kepegawaian Republik Indonesia Kabupaten Ciamis beserta seluruh keluarga besar Kepegawaian Republik Indonesia Kabupaten Ciamis mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Untuk momentum Hari Raya Idul Fitri kali ini, saya mengharap kepada seluruh aparatur sipil negara, yang pertama ikuti aturan yang sudah berlaku, baik itu instruksi Menteri Dalam Negeri, instruksi Bupati Kabupaten Ciamis, dan peraturan yang lainnya, terutama dalam kegiatan-kegiatan menghindari atau memutus rantai COVID-19. Sehingga rekan-rekan semua aparatur sipil negara yang ada di Kabupaten Ciamis, ambillah momen ini untuk sarana silaturahmi dengan keluarga di rumah saja, dan menghindari kerumunan-kerumunan, juga tidak lupa mobilitasnya dikurangi dan laksanakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan Kabupaten Ciamis ini segera terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.